Oke, halo sahabat Petra Milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silakan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ya, oke teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang strategi ya, ataupun manajemen pakan yang kami gunakan di Kandang Uang. Jadi kami punya tiga jenis ya, ataupun tiga tipe pakan yang biasa kami gunakan di Kandang Uang. Yang pertama ada pakan silase hijauan, seperti yang ada di belakang saya seperti ini. Pakan silase yang biasanya berasal dari rumput-rumputan, seperti rumput pacong, odot, dan sebagainya, dan juga tebon jagung, kemudian sampai tongkolnya ataupun limbah-limbah pertanian, rendeng dan sebagainya, seperti itu yang kita simpan atau kita biasanya kita olah ya, jadi dengan metode silase seperti itu yang pakan yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga pakan complete feed, yang pakan complete feed kering ini teman-teman ya, yang biasanya kita gunakan untuk dua fase, yaitu fase menyusui sampai dengan kawin, dan juga fase penggemukan ataupun fase pembesaran kalau untuk cempe ya, seperti itu. Nah, seperti apa detailnya, teman-teman ikuti terus video kita kali ini. Ya, oke teman-teman, untuk pakan tipe pertama yaitu adalah pakan silase HPT atau hijauan pakan ternak, yang sudah saya jelaskan tadi berasal dari berbagai macam hijauan yang saya gunakan untuk ini ya, domba-domba pada fase bunting ya. Jadi domba-domba yang sudah kawin, sudah positif bunting, maka kita ini ya, kita akan masukkan ke dalam kandang khusus untuk melahirkan, seperti ini teman-teman. Modelnya kandang saya membaran, sudah kita share di video sebelumnya. Nah, jadi selama kurang lebih 4-5 bulan ke depan, domba ini dari dia setelah kawin, bunting, biasanya bunting di domba ya, kambing domba sekitar 5 bulan, maka dia pakannya adalah full pakan silase seperti ini teman-teman. Biasanya juga kita tambahin sedikit ini ya, pakan complete feed atau pakan penguat untuk menambah nafsu makan saja, seperti itu. Tapi pada dasarnya makanan pokok domba di Kandang Uang pada saat bunting, jadi usia tadi ya, kebuntingan 1-5 bulan sampai dia melahirkan, adalah pakannya full menggunakan pakan silase seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, begitu juga dengan ini ya, domba-domba yang dia sudah bunting tua, ini sudah siap untuk kita distribusikan ke calon mitra-mitra breeding di Kandang Uang. Dia juga makanan pokoknya adalah silase teman-teman. Jadi seperti ini sudah positif bunting, dia tinggal mungkin berapa bulan lagi melahirkan, mungkin nggak sampai 3 bulan. Nah, ini pakannya adalah pakan pokok silase hijauan ataupun silase HPT seperti itu. Ya, oke teman-teman, tipe berikutnya, tipe 2 dan 3 ini adalah pakan complete feed ya, atau pakan lengkap yang isinya sudah ada seratnya, kemudian karbohidrat dan juga protein yang kami ramu ya di Kandang Uang. Kita biasanya menggunakan ini ya teman-teman ya, nggak ada mereknya sebenarnya. Pawasan ini kita pakai karung-karung bekas saja, manfaatkan karung-karung bekas. Seperti ini bentuknya kering, dan dia ada dua tipe teman-teman. Tipe pertama khusus untuk menyusui ya, menyusui sampai dengan kawin, kita menggunakan pakan untuk complete feed breeding, biasanya dengan kadar protein kasar sekitar 12%an. Kemudian nanti setelah cempe-cempe sapih dan siap untuk digemukan, kita gunakan pakan complete feed ya, khusus untuk penggemukan dengan nilai protein kasarnya minimal 14%. Oke teman-teman, untuk pakan complete feed tadi ya, complete feed kering bentuknya seperti ini. Dia jadi benar-benar kering, sudah ada tadi ya campuran serat, karbohidrat, dan juga protein. Seperti bentuknya teman-teman, ini kita berikan nanti ya, ada dua tipe, ada fase menyusui dan juga fase penggemukan. Bentuknya seperti ini, jadi dia benar-benar kering seperti itu. Ya, oke teman-teman, di belakang ini adalah kandang khusus untuk laktasi ya, atau menyusui. Jadi induk-indukan yang dia sedang dalam proses menyusui, jadi habis lahir, makan silase ya, kemudian dia lahir, kemudian kita akan pindah ke kandang khusus laktasi. Nah, kandang khusus menyusui ini ataupun di tempat khusus menyusui ini kita berikan pakan tadi ya, complete feed breeding atau complete feed yang dengan kadar protein 12% tadi,
sebagai makanan pokoknya. Jadi makannya hanya Complete Fit ini dan juga air minumnya air putih biasa ya, yang kita berikan tanpa batas. Itu. Kemudian untuk di kanal atas ini sama seperti yang kita sudah share sebelumnya, durasinya di sini hanya 45 hari. Selanjutnya setelah 45 hari akan kita pindah ke dalam kandang kawin ya, seperti itu. Ya oke teman-teman, tadi ya paket Complete Fit untuk breeding tadi, selain untuk dia memperlancar ini ya air susunya, air susu induknya, biar cempenya bisa tumbuh secara maksimal, juga sebenarnya berfungsi sebagai ini ya teman-teman, flushing atau apa istilahnya ya, booster agar indukan itu cepat pulih, agar indukan itu BCS atau tingkat kegemukannya, body condition score-nya dia bisa lebih kembali secara cepat, kemudian siap untuk dikawinkan kembali. Nah, jadi di belakang saya ini adalah kandang khusus untuk kawin. Yang mana tadi ya, cempe setelah usia 40 hari maka indukan akan dikawinkan. Nah, ini adalah cempe-cempe di kandang uang usia kurang lebih 45 hari kita kawinkan, dan pakannya masih kita tetap pakai pakan Complete Fit kering untuk breeding tadi ya, seperti itu. Nah, dan di sini rata-rata durasi kawinnya adalah 45 hari. Nah, nanti setelah 45 hari indukan akan kita kembalikan ke kandang kandang khususan ya, khusus lahir ya, yang dia makannya kembali lagi, indukannya makan silase, sedangkan khusus untuk cempe-cempenya, khusus untuk cempe yang sudah sapih, akan kita lakukan proses karantina dan kita lakukan proses pembesaran ataupun penggemukan. Ya oke teman-teman, di sebelah kanan ini sayanya adalah ini ya, hasil cempe-cempe yang sudah disapih. Kandang ini adalah kandang khusus untuk pembesaran sekaligus penggemukan ya teman-teman ya. Yang mana tadi cempe-cempe lepas sapih akan kita kasih pakan Complete Fit tipe B ya, atau tipe penggemukan, yang dia biasanya kadar protein kasarnya itu minimal 14%. Mantuknya sama, masih tetap dia sangat kering seperti ini. Berarti kalau tingkat proteinnya berbeda, hanya berbeda ini aja teman-teman, ransumnya aja ataupun komposisinya aja. Untuk bahan bakunya antara yang breeding dengan yang fattening sebenarnya sama, seperti itu, baik itu seratnya ataupun karbohidrat dan juga proteinnya, hanya susunan atau formulasinya aja yang berbeda. Nah, ini kemudian berapa lama proses penggemukannya atau pembesarannya, rata-rata kami menggemukan ataupun membesarkan cempe yang pas sapih tadi dengan menggunakan pakan Complete Fit khusus untuk penggemukan, rata-rata hanya 75 hari teman-teman, paling cepat 60 hari ya. Jadi ya, sebelah kanan ini baru disapih kemarin, belum ada 1 bulan. Kemudian yang sebelah kiri ini yang sudah kurang lebih 1 bulan ya, dia dilakukan proses penggemukan. Nanti 1 bulan lagi paling cepat, atau 1,5 bulan lagi, 75 hari totalnya dia akan siap untuk kita panen. Dalam arti biasanya kalau yang spek daging kita akan potong, kemudian kalau untuk yang spek induk akan kita lakukan pembesaran sampai dia siap untuk dikawinkan di usia 10 bulan minimal, seperti itu. Ya oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa kita sharingkan terkait dengan tadi ya, manajemen pakan atau strategi pemberian pakan di kandang uang dengan menggunakan 3 jenis bahan pakan. Yang pertama silase, kemudian yang kedua adalah Complete Fit kering untuk breeding, dan juga Complete Fit kering untuk penggemukan. Buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut bisa WA di nomor WhatsApp kami di 081 13 50 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.